Ganti deh, ganti pertanyaannya, ganti deh sama Papi deh. Gimana masih main Kagura? Sambil sebutin ya, dari Yakuza Team ada seorang Zero, ada seorang Kakamiya, kelewat ya ampun. Ada juga seorang di sana, ada Andi, ada juga Kazama dan juga Ahmad. Dan yang bermain ini ada Grok, Julian, Kari, Roger, dan Ruby. Dan dari tim Halo Siu, apa kabar Siu? Dan dari tim Yibai Clan ada Brodinya, S Dogger, Linknya seorang S Jeruk, Pakwitonya King, Alufid, Valentinanya Serto, dan juga Tigrilnya Up HL right now. Kerajaan aku makan tidur game. Kerjaan aku makan tidur game. Jangan lupa ibadah kamu teh. Alright, kita kecilkan dulu dan back to the game. Back to the aduh sembo. Wait, kita lihat sudah riko-riko. Gambarnya agak pecah, mohon maaf ya seperti biasa. Dari dulu always in here everybody in house. Sehat-sehat Hazel. Jangan lupa bahagia nak, jangan lupa bahagia. Kita lihat kembali lagi di area es jeruk yang sudah mulai lakukan saja farming lover. Tapi area bottom lane pun sudah mulai diganggu. Lihat pergerakan seorang Kazama diganggu oleh seorang Rafael, memang ngeselin. Tapi memang di sini kita lihat pergerakan dari seorang Tigreal ataupun Hyper ataupun roamernya seorang bisa dibilang Tigreal dan seorang Grok itu wajib banget sih untuk merusuh. Dan ini kalau menurut apa Zero harusnya ke area ini nih, ke area dia punya purple buff seorang Link ya, karena memang harusnya diganggu habis-habisan. Tapi nyatanya di sana kita lihat es jeruk memanfaatkan sebaik-baiknya momentum yang sangat bagus sekali. Kita lihat diamankan dan ternyata sudah mulai kembali lagi. Oh, first blood diamankan di area top lane, solo kill dari seorang. Di sana kita lihat luar biasa seorang es dogger dicar lagi momentumnya dari covering is good, luar biasa diamankan dengan baik, bahkan masih bisa recall saja dilakukan. Memang menarik. Tapi lihat Serto, area mid lane menjadi batu loncatan utama, tapi terlihat saja berbahaya. Kembali lagi berusaha untuk menunggu momentum yang ada di cover lagi, dan luar biasa masih pagi Pak Mikael, pagi juga Mikael. Oh iya, dulu tuh ada juga tuh siapa ya, si Konukas dulu tuh, si Konukas, terus siapa lagi ya. Wah banyak sih, luar bioskop. Tapi incar lagi luar biasa diamankan kembali lagi. Oh, recall yang sudah dilakukan tidak terlihat karena di dalam semak-semak. Tapi tidak boleh diganggu lagi. Kita lihat gunakan strike, digunakan kembali dengan jabnya. Oh, berikan saja shadow strike dan luar biasa. Kali ini pun masih menunggu momentum yang ada di cover lagi. Diincar saja kembali lagi, bahkan Kakamiya tidak mau lewat jalan. Tapi ternyata Turtle sudah mulai diganggu saja kembali lagi. Rumah AFK bang katanya, rumah AFK itu siapa rumah? Oh Ahmad. Kita langsung ganti aja nanti ya, rematch aja, rematch di bawah 5 menit seperti biasa. Di bawah 5 menit langsung menyerah aja nanti rematch ya. Oke, RRQ Ahmad kita tandai ya. RRQ Ahmad kita tandain ya. Bambang si Pamungkas katanya info, info apa sayangku cintaku? Kenapa nah? Timku menolak menyerah. Tim musuh aja yang menyerah kalau mau. Tim musuh aja yang menyerah. Yuk, dibantuin tim musuh katanya tuh. Mau menyerah katanya tim musuh. Di rematch langsung biar 5 lawan 5. Oh, udah jalan lagi nih. Apa yang terjadi? Kita lihat apakah sudah mulai masuk. Kita pantau saja di sini. Kita lihat kembali lagi diamankan saja momentum yang sudah mulai dibangun. Susah apa ya? Tapi ternyata di sana sepertinya, oh tidak, hanya berjalan-jalan saja di dalam. Info trial squad. Wah, waktu baru kemarin JTE. Kalau sekarang mah nggak tahu Bambang. Nanti ya, nunggu info ya. Kakamiya juga belum ngeluarin trial dari Dark System Team ya. Kalau LB udah lama kemarin-kemarin. Belum ada lagi info-info yang lain. Nanti kalau ada info Papa infoin ya. Dibikin VT Papa nanti kalau ada. Tapi lihat, diincar kembali lagi, diamankan saja bahkan di sana. Di take down dengan mudah menunggu momentum yang sudah mulai kembali lagi, diamankan saja. Sepertinya di sini. Oh my god, apakah dari tim musuhnya tidak mau membantu untuk rematch? Sepertinya tim musuhnya tidak mau membantu untuk rematch di sini. Apakah ini teori fair play ataukah tidak? Kita tidak tahu tentu saja.
Atau kalau sudah lebih 5 menit gak bisa rematch ya. Lebih dari 5 menit tidak bisa di rematch. Terus orang yang AFK gimana Pak? Itu ada VIP-nya. Kalau ada yang VIP-nya berarti emote-nya bakal gak bakal dihapus ya. Privilege-nya adalah tim yang kalah, privilege-nya gak bakal dihapus. Tim yang menang tetap dihapus ya. Seperti itu. Sudah mulai diincar lagi momentum yang ada di covering SQ luar biasa. Bahkan sana diamankan dengan baik. Hilangkan saja momentum yang sangat menarik. Berusaha untuk diincar lagi. Tapi tiba-tiba datang di sana kita lihat. Nah gitu ya, mending gitu. Kalau gak kayak gitu kalian gak mau kalian refill. AFK apa? Gak seru katanya. Ya gimana? Info turnamen Pak, udah dibikinin VT sayang. Udah dibikin VT, udah bikin story. Kalian tinggal cek aja. Itu sudah terbuka semua. Dari segi peraturan, menurut apa ya? Peraturan. Terus mainnya berapa main, cara daftar gimana, udah terbuka semua. Di VT sama di story Papa ya. Terima kasih, kita rematch ya. Kita kunci. RRQ kita kasih langsung sanksi ya. Weh, Ruby, Cuki udah gratis, betul, kasih tahu aja. Kasih paham Yibai. Tandain Yibai, jangan dikasih lagi tuh orang tuh. Awoy, awoy. Udah dikasih gratis ya, parah banget. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Emang anak-anak kayak gitu tuh berdatangan karena kenapa? Karena ya nggak aneh, emang live streaming Papa banyak banget fansnya sih, ya bye, maafin Papa ya. Papa terlalu terkenal jadinya. Papa saking terkenalnya jadi banyak banget player-player kayak gitu di sini. Jadi mohon bersabar ya, Yibai ya. Ya. Mohon maaf banget nih, live streaming Papa banyak banget ininya, apa fansnya ya. Maksudnya bukan anak-anak Papa ya. Tapi fansnya ini beda lagi. Anak-anak Papa sama fans beda lagi ya. Kalau fans tuh biasanya emang suka kayak gitu tuh. Awoy, awoy. Imo gua masih ada enggak, Pak? Enggak tahu Harley. Dari kemarin nanyain Imo tapi enggak pernah dipakai. Awoy, awoy. Oke, kita langsung aja unfollow dari seorang RRQ Ahmad ya. Kita kunci, kita enggak tahu. Mungkin dia bilang nanti jaringannya hilang, Pak, mati lampu. Tapi mohon maaf banget. Tetap ya kita kasih sanksi ya. Untuk sementara waktu kita kasih sanksi ya. Oke, RRQ Ahmadnya kita quick dulu. Blok katanya aja nggak sih? Jangan sayang. Setiap orang berhak diberikan kesempatan berikutnya untuk bertaubat. Biarkan. Papa tuh masih percaya kalau setiap anak-anak Papa dari dulu ya. Pasti kalau misalkan ada yang bikin salah atau Papa yang bikin salah, kita pasti punya kesempatan untuk bertaubat sayang. Ya, Allah aja maaf pemaaf. Kalian nih, jangan gitu, jangan galak-galak banget. Ya, oke, kita invite satu orang lagi, Yibai silakan. Kalau mau ajakin satu orang Yibai boleh silakan. Kalau enggak Papa nanti bakal invite random lagi. Silakan Yibai. Kadang didiemin ngelunjak bang katanya kata Yibai. Nah, kalau ngelunjak banget mari kita sekolahin sayang ya. Kalau saran Papa kita sekolahin entah itu di Nusa Kambangan atau nanti random aja Pak. Siap random ya. Oke. Kita random ya. Silakan. Yang beneran serius tulis ID kalian, Papa langsung invite you. Yang mau main, siap. Yang mau main, tulis ID kalian. Nanti next match gua pakai IMO 1, kata Harley. Kayaknya gak bisa deh Harley. Next match kayaknya Kak Kurumi udah balik. Kak Kurumi udah booking 10 orang. Soalnya, kalau mau nanti match keempat kalau mau, Harley. Pengen ikut kata Neja, online Neja kalau serius. Dikasih gratis sama Yibai. Itu Bang Zero mau invite katanya, boleh silakan. Silakan. Yang penting serius dan gak AFK ya. Silakan. Akasi katanya Takenomi, boleh. Silakan. Oh my god. Quadrat ikut Pak kata Desersa. Waduh terlambat. Keburu ada Akasi. Akasi. Yang mau diajak lagi yo radio. Gaskeun. Kalau ada yang AFK lagi, jangan lupa dikasih sanksi. Kenapa Pak dikasih sanksi tidak diblok aja? Mohon maaf sayangku. Silakan yang mau tukeran silakan. Yang mau tukeran dulu jangan checklist semua dulu ya. Tukeran dulu aja. Tapi kalau udah ready checklist ya, silakan. Atau siap ya posisinya. Kenapa Pak enggak diblok aja? Jangan sayang. Kita enggak ada hak buat ngeblok sayang. Buat Papa pribadi. Ini mah tanggapan Papa pribadi. Kalau kalian pengen ngeblok silakan enggak apa-apa. Tapi buat Papa pribadi, buat Papa enggak usah diblok nanti juga. Semoga aja dia, kita doakan aja. Semoga dia jadi lebih baik lagi, amin ya. Sambil ngereng dulu Pak, siap. Plus satu musuh katanya.
Aoi, gaskan! Yakuza dan Jibai Clan langsung. Kita ganti dulu. Semoga nanti hari dia katanya hari Rabu, hari Senin terus. Ya Allah, tega banget didoainnya. Semuanya akan dilawan. Oke, kita hapus dulu. Kamu yang pertama membuatku cinta. Kamu juga lah. Mana Hazel gak komen lagi? Hazel, kenapa Hazel? Jangan ngambek mulu nak, jangan ngambek mulu. Semangat Hazel, jangan ngambek mulu nak. Ingat ID-nya cukup satu orang apa semua pak katanya. Aku tidak pintar. Your team is banned. Thanos, lakukan. Didengerin videonya baik-baik sayangku, dilihat dan didengerin videonya baik-baik itu gimana sayangku? Sihir adalah hidupku. Your team is picking. Semua akan tunduk your team pada kekuasaanku. Demi kemuliaan. Your team is picking. Pak, daftar turnamennya di mana? Di toko material terdekat sayangku, di toko material terdekat. Aoi. Dalam keputusasaan aku melihat harapan. Oh iya. Nanti kalau misalkan Papa sebulannya udah ada kejelasan soal penghasilan. Nanti kalau misalkan ada lebihnya, alhamdulillah gitu ya. Nanti bahkan Papa tiap bulan bakal adakan turnamen ini ya. Bakal diadakan turnamen rutin ya, sebulan sekali ya dari Papa ya, insya Allah ya. Semoga, doain aja. Makanya kalian jangan lupa ditonton juga video yang ada di channel YT Bapak Salu Gaming ya. Soalnya YT-nya belum menghasilkan ya. Tidak ada waktu untuk basa-basi. Your team is banning. Jadi sekarang Papa kalau ada turnamen di Papa, Papa bakal umumin kayak tadi terus. Oke, kayak tadi terus. Tak usah poster-poster. Pak, nanti enggak menarik dong. Enggak apa-apa. Yang minat aja, yang mau ngedengerin. Yang mau nyimak videonya sama yang mau dengerin. Makan pak, kata Thanos. Selamat makan Thanos. Bapak ini lagi makan semangka. Semangat ya kak. Wah, masya Allah. Kamu tahu betapa bernilainya. Your team is picking. Seharusnya kamu tahu. Toko material tempatku banyak pak. Wah, mantap nih. GGRV MOBA ya, luar bioskop ya. Di Papa juga banyak, apa jangan-jangan? Wah. Memang anak tidak pernah jatuh jauh dari apartemen ya. Buah tidak pernah jatuh jauh dari apartemen, luar bioskop. Ya, selamat makan ya. Aku melihat banyak. Lah, ini match baru, Pak. Match kedua yang tadi diulangi. Soalnya tadi ada yang AFK ya. ID-nya cukup satu orang apa semua, Pak? Dibaca, didengerin baik-baik videonya ya. Aku lebih dari sekadar senjata. Ketika tubuh kita menderita, your team is taking bangkit. Tinju dibalas tinju. Jadi Papa bakal berusaha untuk membuat regulasi yang serius ya di turnamen Papa, versi Papa ya, tapi
Kalau orang-orang yang skillnya mencolok, Papa akan tarik, akan Papa undang untuk masuk ke ZTE Junior, jalur undangan itu ya, beda ya. Bakal Papa undang lewat jalur undangan ZTE nanti ya. Dan kalau nanti di trial cocok, nanti akan menjadi salah satu punggawa dari ZTE. Ataupun Papa nanti bakal rekomendasikan ke tim-tim yang lain. Tentu saja di prosin ataupun di tier 3, tier 2. Tier 3, tier 2 itu maksudnya apa, Pak? Piala Presiden, Piala Serikat, Sudirman, Piala ASL, ISF, kayak gitu tuh. Nah, itu tuh tier 2, tier 3 tuh yang kayak gitu tuh. Kalau tier 1, bang, selamat datang. Back to the game. Back to the Ado Sembolo. Kalau tier 1 ya MPL ke atas, itu tier 1. Nah, prosinnya. Kalau tier 2 kayak macam kayak piala-piala presiden. Kayak gitu. Tier 3-nya apa? Ya turnamen antar daerah ada nanti. Jadi jangan bosen. Kalian suka hero apa aja, perdalam mikro dari hero tersebut. Limitnya sampai semana dari hero tersebut. Power limitnya tuh seberapa tuh dari hero. Misalkan kalian suka Roger nih kayak sekarang, yang dipakai oleh seorang di sana, Andi ya. Kalian pelajari power limitnya kalian nih sampai mana nih. Absorbnya bisa sampai segimana, cooldownnya segimana. Nah, itu tuh pengetahuan mikro mengenai hero ya. Dan kita lihat first blood. Jamankan tapi lihat saja, seorang Sertor tertumpangkan. Bahkan double kill oleh seorang Kakak Mia. Nah, ini nih Kakak Mia pakai Lunox. Power spike-nya sampai mana? Itu pengetahuan mikro. Kalau makro beda lagi. Gameplay lebih luas lagi, tapi lihat jeruk. Area top lane kita lihat. Nah, ini nih, kan di atas ya. XP laner nih. Nah, setelah dia clear wave, dia patutnya jalannya kemana nih? Entah itu bantu mid lane, entah itu nanti gangguin farmingan hypernya musuh. Nah, itu tuh beda tuh. Jadi harus kalian punya langkah berikutnya setelah kalian melakukan satu langkah untuk clear wave agar lane kalian aman, ya kan? Atau kalian mau buy one terus di situ, nah, atau cuma bakal diem doang di situ di laning. Nah, kan nggak tahu ya. Setiap orang beda. Nah, itu namanya pengetahuan tambahan makro ya. Lebih luas tentang gamenya, strategi. Tapi lihat, misil proyektilnya sudah mulai connect, diincar oleh seorang Serto, tapi kembali lagi. Walaupun hero-heronya out of the box, misalnya kalian suka Edoras, kalian suka coba Gohard ya, yang nggak terlalu familiar di MPL ataupun M Series ataupun MSC, kalian tahu. Ya tapi tetap aja ya. Oh iya, turnamen MDL kemarin hadiahnya 100 juta ya. Turnamen MDL kemarin 100 juta ya? MDL loh. Sekelas MDL masih 100 juta. Beda nggak kayak MPL? MPL berapa M ya? Kalau nggak salah ya. MDL 100 juta ya. Tapi yang patut kalian tahu, itu kan hadiah. Beda. Kalau prosin kan mereka dapat gaji juga kan. Nah, Papa bakal coba. Kalau misalkan udah mulai naik channel merah ataupun TikTok Papa semakin ramai, Papa bakal cari donatur sebisa mungkin turnamennya hadiahnya yang wow. Tapi lihat, dipantau lagi S-Drop. Ini lagi momentumnya ada di kamar lagi, makan cara kita lihat aja cara defense. Masih ada pergerakan dengan menggunakan sedikit pasifnya, tapi Serto. Oh my god, bouncing ball, flicker for defensive. Gocekan yang sangat bagaikan, oh my god, Lionel Serto. Luar biasa, kembali lagi diamankan pula momentum yang ada di kamar lagi, luar biasa makan di sana. Sudah mulai tercek lagi, diamankan dengan bagus, tapi kali ini benar-benar bahaya. Dibaca aja ya, disimak, baca sama video, disimak dan didengerin ya videonya ya. Silakan disimak dan didengerin VT-nya sama story-storynya ya. Tapi kita lihat kembali lagi, diamankan saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ultramin, kembali dipantau lagi momentum yang sudah mulai terjadi. Soalnya kalau Papa udah kasih informasinya di situ, yang menurut Papa udah ada, Papa nggak bakal jawab lagi. Jadi kalian tinggal pahami aja ya. Oke, tinggal pahami, belajar ini apa, oh ini apa sih maksudnya kata-kata si Papa nih. Nah gitu ya, biar nanti otak kalian tetap berkembang ya. Jadi nggak stuck di situ aja. Oke, selebihnya kalau Papa ngerasa pas Papa cek lagi, oh iya sini nanya ini tapi di sini nggak ada, baru Papa bakal jawab. Oke, dipantau lagi, berusaha diamankan saja momentum yang sudah mulai berpaling. Tapi lihat area bottom lane, bahkan berusaha untuk diambil dengan entropes. Wow, masih bisa digocek, tapi masih kena ya. Basic attack-nya kena sih, basic attack-nya kena tadi ya, telat tadi.
Sekitar yang defense masih ada bouncing ball. Kembali ke bahkan planet yang sudah digunakan attacker. Tapi di saat itu menunggu momentum datang, tiba-tiba datang dari seorang besar, kita lihat. Oh my god, diincar lagi. Momentum yang sudah mulai berpaling, tapi kali ini masih ada Implosion. Implosion yang sampai ke dalam turret. Diincar kembali bahkan diamankan. Malah tumbang seorang Raphael. Diincar lagi bahkan di sana Magikas. Diincar, berbahaya. Tapi misil proyektil sepertinya sudah dipersiapkan. Tapi dia maunya langsung bersembunyi. Karena dia pengen, oh my god, lakukan kejutan lagi. Berusaha diamankan pula, oh my god, berbahaya kali ini, berusaha dilakukan sebuah robot decision maksain, ya ampun, ini teori maksain dari seorang di sana, oh my god, Akashi terlalu berani, tapi diincar saja momentum yang ada. Nah itu tuh ketahuan tuh, kalau nyampe Akashi tiba-tiba masuk ke dalam turret setelah melakukan sebuah robot decision dan tidak ada roamer yang tiba-tiba masuk duluan nih, berarti ketahuan mereka nggak komunikasi. Ataupun misalnya hero tadi ada yang di sini kan yang darahnya banyak ya, dia nggak langsung join ke dalam, berarti ketahuan mereka bermain tidak open voice, mungkin tidak ada komunikasi sebelum melakukan inisiasi. Jadinya akhirnya ya kalian suka ke takedown sendiri, ketika kalian mati nanti tiba-tiba masuk ke dalam turret, ngehit berani, terus kalian mati, terus kalian ngomong. Paham dong, masuk dong, bantu ke dalam katanya. Bantu dong ke dalam, padahal kan harusnya komunikasi dulu kan. Gak semua orang tuh punya insting dukun sayang. Gak semua orang tuh. Woi, bagus sekali Order of Brilliance. Sudah mulai dipantau saja, menghindari dari seorang kerongan yang akan dilakukan oleh seorang di sana, kita lihat Raphael. Dia cara kembali diamankan pula momentum yang ada, di cover lagi. Bahkan sudah mulai berbahaya, menunggu lagi, berusaha untuk backup saya dengan baik. Tapi lihat saja momentum yang sudah mulai berbalik, tapi kali ini masih ada saja. Intro sudah mulai digunakan kembali di backup saya dengan bagus, tapi kali ini pun sudah mulai berusaha untuk dicek lagi, bahkan karena mega kill digunakan saja walaupun tanpa point kill. Berusaha untuk menunggu 17 ribu orang yang masih tersisa, tapi lihat saja killing free. Kazama masih berusaha untuk bangkit dan luar biasa, bahkan sana diamankan dengan baik sekali, bahkan momentum masih diganggu. Ay, masih ada Chainer. Malah hilang seorang Aldi-nya oleh seorang di sana Kazama. Wow, Andi harus tertumbangkan saja bersama seorang Akashi. Tapi kali ini mid lane sudah mulai menjadi bahan perhatian, karena kalau kita lihat di sini 9 banding 7 ya. Point kill-nya sudah mulai menuju, dan di menit ke-6 ini kita lihat, oh my god, terjadi war. Diincar dari Magikas. Oh my god, terlalu sakit Serto-nya. Walaupun kita tahu di sana item yang dimiliki oleh seorang Serto baru saja. Di sana oh my god, Ancient Talisman. Tapi diincar lagi oleh jeruk. Masih menunggu, memantau, lagi-lagi luar biasa. Masih menunggu saja, pergerakan flicker. Ya ampun, bouncing ball. Berbahaya sekali, berusaha untuk diincar saja momentum yang berpaling di area mid lane. Terpantau saya dengan baik, momentum yang ada di covering itu luar biasa. Siren revenge masih ada, berusaha untuk diincar lagi momentum yang terjadi. Lopanya implosionnya didorong, tapi terlambatlah, sudah tidak ada. Tidak ada, oh my god, cuma ada attack wave. Tapi tidak ada di sana Mystery Hammer. Tapi bottom lane lihat, berusaha untuk diamankan oleh seorang Andi. Mengclearance dan LS Dogger pun harus ter-take down di area bottom lane tentu saja. Tapi kita lihat lagi di area top lane, sudah mulai menunggu momentum yang pas, kembali lagi berusaha untuk bersatu, tapi nyatanya masih menunggu lagi momentum yang pas, luar biasa. Diamankan dengan baik, tapi kali ini terlalu cerah ya, bentar ya. Ada cahaya ilahi ya. Oke. Berusaha untuk dipantau lagi momentum. Kali ini pun berusaha untuk diamankan dengan kelas. Kali ini all spare of decision with dari seorang Akashi. Masih belum on point kali ini. Ay, Magikasnya bagus banget. The power of, oh my god, Misery. Diincar kembali diamankan, bahkan di sana kita lihat Garou Gaming. Masih dikejar oleh Andi, benar-benar di sana GGS ganteng-ganteng tengau. Ganteng-ganteng serigala. 14.000 orang yang masih tersisa. Kali ini luar biasa, berusaha untuk diamankan kembali lagi, dilakukan saja dengan backup yang sangat cantik sekali. Kali ini pun berusaha untuk diambil, dan ternyata masih berusaha untuk lakukan saja, didesak kembali lagi, luar biasa bahkan diamankan. Tapi kali ini pun akan berusaha untuk melanjutkan, tapi ternyata masih diambil. Kali ini bahkan Magikas semangat saja, bahkan cara hilang satu player. Tapi kali ini pun akan jadi momentum yang sangat-sangat ironi. Dia adalah ironi, digarung saja bahkan di sana. Oh, bagus sekali perubahannya dengan seal yang terhit oleh di sana, kita lihat besapuka atau apakah tadi, mantap kali. Sudah mulai terpantau lagi spare of decision, arahnya tak tahu kemana. Bisa nyampe situ loh. Berusaha untuk dicek lagi, diamankan momentum yang mana, satu orang atau mungkin maybe berempetan bisa jadi. Dan sudah mulai kembali lagi, berusaha untuk di hitsing. Oh my god, recall-recallnya dilakukan dengan sangat luar biasa. Tapi kalau kita pantau lagi pergerakan seorang Zero, berusaha untuk menjadi roamer pembuka, kita lihat diamankan saja, berusaha untuk dicek lagi. Masih bahaya, ya ampun.
Bouncing ball yang makan sana gila Sarawa dengan Sainernya. Dia ambil lagi momentum yang ada di cover itu luar biasa makan sana. Dia makan dengan baik. Hilang. Momentum yang pun makan berusaha untuk mengganggu dari seorang baratnya. Masih terpantau lagi dan ternyata. Wow wow wow. Masih di buy one in down di area top lane. Tapi lihat saja diincar kembali lagi bagus sekali. Makan sana kita lihat diamankan oleh seorang Ali. Selamat datang tapi lihat unstoppable feed dari seorang di sana. Andinya. Andi. Seorang position korek banget di geng 3 orang. Tumbang saja di sana kita lihat dari seorang. Kakak Zero sudah diincar lagi momentum yang ada kembali lagi dia mengejar dan baru tapi lihat dari seorang Dark System berusaha untuk bangkit 5 banding 5 point kill terlihat sangat-sangat bersama. Benar-benar luar biasa. Mulai mencari lagi bahkan di sana kita lihat dia diamankan dengan baik. Let's say as a photo copy as a baby yang lain sometimes nice. Manual book oh not sudah diincar lagi diamankan mula. Masih berusaha untuk refreshing. Tapi lihat saja Order of Brilliant berusaha untuk keluar kuat saja pergerakan. Tapi lihat saja gas berusaha untuk recharge kembali bahkan dengan Entron. Dia mulai bahkan sana tumbang. Satu poker. Oh my god. Kembali lagi dan dihilangkan Lordnya. Ya ampun. Didapatkan oleh tim dari Yakuza Esports. Lebih pantau lagi momentum yang sudah mulai berbalik. Tapi kali ini mudah-mudahan benar. Di sana kita lihat berusaha untuk diamankan dengan sangat baik. Tapi kali ini berusaha untuk melakukan saja pergerakan yang ada di covering itu luar biasa. Alright. Masih terpantau lagi. Wih. Kita lihat berusaha untuk dicek lagi diamankan. Tapi killing spree sudah mulai dipantau lagi dan ternyata benar-benar luar biasa. Wow, double kill. It's real. Berusaha untuk dicek lagi diamankan saja. Terpantau saya dengan baik momentum yang sudah mulai digabung. Berusaha electro final blow. Masih menunggu lagi mendesak saja momentum yang terjadi. Apapun yang terjadi berusaha untuk dicek lagi diamankan dan ternyata masih berusaha untuk backup. Lakukan pula bahkan pergerakannya pun masih terpantau clearance di area top lane. Dari Lordnya hilang saja. Wow, solo Lord dong. Bahkan kali ini berusaha untuk diamankan saja dengan bagus yang luar bioskop ini. Tapi diincar, kembali lagi diamankan tawar pacar. Tapi lihat, SDO Gede tertake down. Sudah mulai diincar lagi berbahaya sekali bahkan momentum yang sudah mulai dinawi. Tapi berusaha untuk dicek saja diamankan. Wih. Masih terpantau. Lagi-lagi berusaha untuk diamankan bahkan sana gelap saja. Wih, kita lihat. Masih shut down. Ya ampun. That's all really good. Oh! Kita lihat diamankan saja kembali lagi diamankan dengan bagus tapi final slash. Oh my god. Melainkan Phantom Slash bukan final slash, Pak. Siap. Phantom Slash dan juga dengan gigitannya. Kita lihat terhadap. Wow. Kita lihat lagi. Wow. Masih terpantau. Lagi-lagi luar biasa bahkan diamankan dengan bagus dan amankannya memang sangat menarik. Luar biasa. Tapi berusaha untuk dicek lagi. Nice. Oh. Berusaha untuk dicek lagi diamankan pula momentum yang sudah mulai berpaling di area top lane. Masih lebih sabar. Kembali lagi diamankan saja. Masih menunggu saja pendaftarannya. Oh my god, kali ini pun masih di setup saja dengan baik. Kali ini pun benar-benar menarik. Menunggu pergerakan yang masih bisa dilakukan bahkan di sana. Masih back to the game, back to the. Aduh, tumbuk masih terpantau saja kembali lagi. Seakan-akan diulang kembali lagi. 12 menit berlalu tapi lihat saja belum ada item yang sudah mulai diperlihatkan. Oh no, kita lihat di sana di seorang Aldous yang berusaha untuk kembali lagi instan help. Oh my god, kembali lagi diamankan pula bakar di sana. Lihat soal tapi dipantau saja kembali lagi dengan baik tapi hilang ternyata Zero. Wow, I know that. Nice, sudah dipantau lagi momentum yang berpaling tapi lihat benar-benar di sana kita lihat dua titik beda cerita. Masih, oh my god, absolutely. Kita lihat sudah mulai kembali lagi bahkan sana di lumat kali ini. Benar-benar diganggu Baloy sepertinya benar-benar, oh my god, menjadi momok yang sangat menakutkan untuk tim di sana. Diambil lagi, oh tidak, masih belum. What the heck, berusaha untuk diambil lagi momentum yang ada. That's all, berusaha untuk dicek lagi, diamankan saja momentum yang berpaling. Masih berusaha untuk bangkit dan kali ini wait.
masih terpantau, tapi didesak habis-habisan. Turretnya ya ampun, didesak habis-habisan oleh tim dari Hibai Clan. Oh my god, Caca selamat datang sayang. Tapi lihat saja Magikas, gimana lagi momentumnya, dari kapan lagi luar biasa. Makasih karena dapatkan dan baik kali, makasih karena banyak area bottom lane sudah mulai dikira oleh Clan. Oh my god lord, sampai-sampai beli betul ngomongnya bahkan sana mega kill dari seorang pergerakannya seorang Kazama dipantau lagi, hilang saja bahkan lordnya diamankan dengan sempurna, tapi kali ini benar-benar berusaha untuk di-check saja diamankan bahkan killing tapi sudah mulai dinanti-nanti dan ternyata masih ada Chocobi. Kita lihat masih terpantau lagi-lagi dan area top lane dan bottom lane bahkan mid lane-nya hilang, ya ampun. Wow, luar bioskop sekali, berusaha untuk diincar lagi. Yes, sudah mulai dipantau lagi. Diamankan, oi, Tyrant defense-nya bagus banget. Tapi lihat di sana masih ada Magikas. Tapi covernya, lihat turunnya. Hampir saja kita lihat, benar-benar bagus sekali. Saling membantu di sana, kita ke Kamiya dan juga Yibai. Bahkan, kita lihat Ice Race, oh my god. Berusaha untuk dibantau, benar-benar bahaya momentum yang ada di cover lagi dengan luar biasa, bahkan diamankan dengan sangat baik. Masih dipantau, lagi-lagi luar biasa. Masih terpantau lagi-lagi. Diamankan, kita lihat di area. Oh my god, top lane-nya. Berusaha untuk dicek lagi, diamankan. Momentum yang terjadi, AI kali ini. Berusaha untuk dicatat saja dengan baik. Wow. Bahaya, ya ampun turret-nya. Ini akan menjadi tumbal dan Yibai Clan save the game too.